Halo, it's Ling from Vietnam. Assalamualaikum viewers, jadi ini hari kedua gue di Macau. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe ya. Share ke teman kalian, dan jangan lupa juga selalu tonton video-video gue yang sebelumnya. Good morning. Jadi tadi kita udah abis breakfast, tapi kita belum mandi. Hari ini kita bakalan tour gitu, tapi gue nggak tahu sih kemana-kemananya. Jadi kalian tontonin video ini sampai abis aja. Enjoy ya nontonnya. Terus juga gue bawa roti gitu buat nanti di sana, buat jaga-jaga gitu kan. Siapa tahu gue lapar, iyalah siang bolong gitu. Jadi gue siapin roti juga di tas gue. Terus minum. Terus ya sekarang gue mau mandi. Cus. Hai, jadi kita udah selesai, udah mandi, udah dandan. Sekitar jam 10-an gitu deh. Sedih, kita bakal ninggalin hotel ini. Dadah, Grand Hyatt. Nanti kita hari ini pindah ke hotel yang deket bandara karena besok mau flight ke KL. Jadi, saya tunggu video ini habis, oke? Okay. Hai, jadi sekarang kita udah mau berangkat, udah rapi banget nih jela pink maroon. Lu alay banget sih pakai suara. Iya. Yeah. Iya, sumpah dia tuh kemarin foto gitu orang lagi nyanyi pakai flash. Memalukan enggak sih? Terus sekarang kita mau tour gitu. Nah, kita masuk dulu tuh ke mall ya buat cari shuttle busnya. Mall yang ada di hotelnya ya, yang di bawah tadi. Let's go. Ini. Halo. Oke. Halo. Jadi tadi tuh terminalnya di sini. Terus kita udah naik ke bisnya gitu. Jadi bisnya tuh atapnya kebuka gitu loh, gengs. Nah, ini tuh bisnya tingkat gitu loh. Tapi atasnya kebuka. Jadi kayak kita tuh langsung ke langit gitu. Betul lagi gitu tuh dari tadi. Ini tempat yang bakal kita kunjungin ya. Macau Terminal gitu kan. Tadi tuh itu kita harusnya kita ini tuh gue kira tuh jam terakhir tuh kayak jam 10 gitu loh guys nih 10.40 karena kita bacanya ke bawah kan ternyata baca itu ke samping kan sumpah dan sekarang kita berangkat yang jam 11. Tempat yang pertama itu kayak room tapi mini gitu loh dan sayangnya gue nggak ke depan jadi gue kagak foto tuh di depan roomnya. Oh my god, sangat amat menyesal karena gue mengejar bus. Jadi
ya udah nggak apa-apa deh, mungkin next time gitu kan, amin gitu ya, semoga bisa kesampaian ke Europe beneran, amin. Karena di luar tuh panas banget ya, kita masuk ke dalam sambil ngadem. Enaknya ngadem. Nanti kita bakalan kesana, tapi kita mau masuk dulu ke toko sebentar karena cuma mau lihat-lihat aja gitu. Biasalah ya cewek gitu kan. Kita ketemu orang itu. Halo Tan. Harga 10 doang, guys. Yaudah, boleh. Ini jadi kayak peninggalan Portugis yang aku baca. Katanya tuh enak banget di sini. Beda dari yang di Hong Kong dijualnya, ini enak banget. Jadi kalian kalau misalnya ke Macau harus beli mie. Cuman kecil doang gitu. Baliknya cuma 10 map. Rasanya kayak peso ya. Tapi nya lebih renyah gitu. Lebih tebel. Aduh, udah capek banget. Jadi kita udah selesai dari Senando Square. Sekarang tinggal nunggu bisnya mau ke Parisian ya. Parisian gak sih? Galaxy. Galaxy emang sebagus itu, glamor, mewah, parah deh, pokoknya di mata tuh kayak pengen ngeliat aja gitu, pengen turun ya gitu bawaannya. Cuman kita enggak ke sana, gengs. Kita banyak skip tempat karena kita tujuannya itu pengennya ke Parisian begitu, tapi pas sampai Parisian ternyata hujan dong, itu sedih banget sih, sampai kayak gamis gue tuh basah-basah gitu, tapi nggak apa-apa lah ya, pengalaman hujan. Gitu kan, hehe. Tapi agak lama gitu loh, padahal udah jamnya udah harus berangkat, tapi bisa belum datang juga, geng. Harudang. Masih mau naik angkot nih kayaknya. Banget akhirnya gue menemukan McDi. Dari kemarin gue mencari-cari dia. Di I love you McDi. Gue lupa kalau di sini tuh kan enggak pakai nasi gitu kan. Si nasinya diganti kentang ya. Gue mau makannya biasa gue makan nasi sama kentang. Sekalian enggak sih? Ayamnya tuh ada 16 pieces. Oh no. Berdua doang. Kita ya aman.
di sini kita mau naik ke Parisian tapi tetap krimis dong, nggak tahu deh bisa apa enggak. Semoga bisa ya. Yuk kita ke Parisian. We go there. Okay. I'm wrong. So cute. Oh my god. Little Eiffel Tower. Banget lucu deh, di sini tuh ada kayak yang gemuk cinta itu. Ya Allah, gue pengen deh, tapi gue isi nama siapa? Basah banget asli, sumpah. Parah. Studio City dari tempat yang tadi yang gue Paris itu. Itu kayak tinggal nyebrang doang gitu loh. Studio City ada di sana, deket banget gak sih? Ini kayak detail gitu, lucu kan? Lucu doang, nanti kita mau naik yang ini nih guys. Tuh. Namanya Golden Rail. Demi sedih banget, jadi si Golden Rail-nya itu udah tutup karena udah beli tiket dong. Weekday itu tutupnya jam 7, kalau weekend tutupnya jam 9 ya. Sedih banget, tiket kita angus. Sebenarnya bisa besok, itu tuh tiketnya berlaku 2 hari gitu, cuman kita besok tuh flight jam 10 pagi. Sedih banget jadi naik. Jadi kita sekarang mau ambil koper ke Grand Hyatt, abis itu kita mau ke next hotel yang di dekat airport. Jadi besok tuh ke airport tinggal ke airport tinggal jalan gitu doang, deket banget. Sudahlah, mungkin malam ini untuk kita istirahat. BTW tanganku pegel, sumpah pegel banget. Banget hotelnya, tinggal nyebrang gitu, deket banget kan. Gue gak ngevlog kemarin pas di hotel karena gue udah kayak sibuk banget dong, udah kayak siap-siap rapiin koper, hapus makeup, mandi dan segala macamnya, tidur gitu kan. Jadi gue sambung di sekarang aja. Sekarang itu jam berapa? 4. Jam 10 lewat 4 menit. Kita flightnya jam 10.45. Kita mau ke Malaysia. Gia beli apa, Gia? Mbak Gia kayaknya mau ganti baju nih. Coba kasih lihat bajunya deh.
sama-sama. Biar kayak couple gitu, gengs. Lucu. Jadi sebenarnya itu si Ciputnya ini kan gue dari kemarin gak ganti-ganti ya warna pink mulu. Gue tuh udah bingung takutnya gak nyambung sama outfit itu, ternyata nyambung-nyambung aja. Karena gue gak bawa Ciput lagi, ketinggalan. Gue cuma bawa warna pink doang. Makanya dari kemarin-kemarin gue selalu pakai yang kayak matching-matching sama warna pink, ya kan. Tadi kita tuh mau ke Menara Petronas dari KL Airport. Itu jauh, sekitar kayak sejaman gitu. Terus mau ke satu lagi apa? Jalan Bukit Bintang juga jauh. Oh my god, terus jadi kita gak kemana-mana takutnya nanti malah kayak miss flight. Miss flight kan, wah gila. Di sini kita gak nginap karena kita berangkatnya malam. Kita tadi sampai sini jam 2-an lewat gitu. Terus habis itu kita berangkat lagi nanti malam jam 11. Jadi kita ya stay aja di sini karena kita transit doang. Padahal pengen foto-foto, woy gila. Dia tuh udah sampai beli baju biar kita match. Dari kemarin aja gak sih kita match? Jadi yaudah. Ya gak apa sih, ini pengalaman juga. Kalian tau gak sih kalau gue tuh gak pernah sendiri kemanapun, gue belum pernah dari pertama kali. Kayak kaget gak sih lo? Kaget banget gak sih? Mana gak sama orang tua, sama temen. Jadi kemarin makan gue gak sehat banget gak sih gitu ya? Ya udah lah ya, gak penting makan. Sekarang gue mau makan dulu. Bye. Jinjit dong, gue gak kelihatan. Jadi Dai sama Gia kembaran beli ini, gengs. Terus Dai pengen yang ini, belum pernah punya sepatu kuning. Dai ini sama ini berarti gue. Lucu gak sih? Gemas. Udah video call nih. Dari Instagram. Lihat dong. Kita kan flightnya malam, ternyata flightnya bukan jam 11, flightnya itu jam 12.23.50 ya. Jadi sekarang kita habis beli sepatu tadi, terus kita makan di Subway. Terus harganya tuh murah gitu loh. Finally, akhirnya sampai. Sumpah gue seneng banget, tapi gue sedih juga. Gue gak mau pulang. I love Macau so much. Tapi senang juga. Karena kita mau pulang sekarang itu jam 2. Jam 2 pagi. Bulu mata gua still on point.